Sadil Ramdhani boleh hantar Sabah. Masih lagi Sadil. Oh, Nasirkan. Dia di 3-4 pemain KL dan kad kuning. Yaitu Ryan Lambert. Dia menghalang lari awal kita perhatikan daripada Jackson. Penggawa timnas Indonesia Sadil Ramdhani menjadi penyelamat Sabah FC setelah tendangan bebasnya memaksa pertandingan melawan Kuala Lumpur City FC berakhir imbang 2 sama dalam lanjutan Malaysia Super League. Pelatih Sabah FC Ong Kim Swee kembali mempercayakan Sadil tampil sebagai starter. Bahkan, Sadil menjadi tumpuan penyerangan Sabah, mengingat bola selalu dialirkan ke pemain bernomor punggung 67 tersebut. Sadil menjadi momok bagi pertahanan Kuala Lumpur City lewat pergerakannya yang licin. Sprint cepat Sadil memberi ketakutan tersendiri bagi lawan mainnya. Salah satunya terlihat di menit ke-17 pada saat Sabah ketinggalan 0-1. Beroleh bola muntah, Sadil berlari cepat untuk mencari gol penyeimbang. Terlihat sampai 4 orang yang berusaha menghentikan Sadil. Pada akhirnya Ryan Lambert harus menghentikan Sadil dengan tackle yang cukup keras sehingga menghadiahkan kartu kuning. Sadil Ramdhani boleh hantar Sabah. Masih lagi Sadil. Oh, tersukar. Dia di 3-4 pemain KL dan kartu kuning. Kartu kuning pertama untuk pemain Kuala Lumpur yaitu Ryan Lambert. Dia menghalang larian. Oh, kita perhatikan. Sebab menyamakan kedudukan lewat Dominic Tan, Jorinos justru kembali kebobolan lewat gol Akram Mainan. 5 menit menjelang laga berakhir, Sadil akhirnya menjadi penyelamat Sabah ketika tendangan bebasnya melengkung tak berhasil dijangkau kiper, sehingga menutup laga dengan skor 2 sama. Dia terus membuktikan yang ada pada dirinya, kaki kirinya cukup terpisah. Sadil Ramdhani boleh hantar Sabah. Masih lagi Sadil. Sukar. Dia berhubung. Kartu kuning yaitu Ryan Lambert. Dia menghalang larian. Oh, kita perhatikan daripada untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.